Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayang Sari. Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan membuat drama lagi nih. Jadi judul dramanya adalah Jalan-jalan bersama teman-temanku. Yeay. Oh ya guys, ini makanya aku membuat drama ini itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Linbay. Terima kasih ya Kak sudah request di channel aku. Oke deh guys, daripada lama-lama langsung saja ya kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. Enjoy next video, happy enjoy, selamat menonton. Aduh, kok sepi banget sih di rumah ini. Oh iya, kan di kota ini ada alun-alunnya ya guys. Aduh, kok lupa banget sih. Gimana kalau aku ngajak teman-temanku aja guys? Ya udah deh guys, aku mau WA aja daripada kalau telepon gitu kan ya guys. Ya udah kita WA dulu ya guys. Oke, aku skip aja. A few moments later. Oke guys, alhamdulillah mereka semuanya bisa ikut guys karena udah diizinin sama ortunya. Tapi aku cuma ngajak 3 orang aja ya guys, karena kan sebelumnya waktu pas kapan ya camping-camping gitu kan aku udah ngajak semuanya gitu ya guys. Ya udah, bentar ini kita langsung beres-beres dulu ya guys. Oke, kita jangan lupa bawa uang yang banyak. Oke, segitu aja udah cukup ya guys, dan jangan lupa bawa handphone juga. Oke, sekarang kita langsung turun ke bawah ya guys. Dan alhamdulillah ini cuacanya cerah banget gitu. Jadi gak usah takut dan gak usah bawa jas hujan. Apalagi saya tidak punya jas hujan, menangap. Yaudah deh guys, ini kita langsung pergi ke alun-alunnya ya guys. BTW, mungkin mereka udah sampai tapi aku gak tahu sih. Dan ini agak deket, jadi aku cuma jalan kaki aja ya guys, karena bingung mau pakai apa gitu, aku nggak punya kendaraan. Nah itu dia mereka guys. Halo teman-teman, maaf ya aku telat. Iya nggak apa-apa kok Mayang. Oh iya teman-teman, kalian mau mainan apa nih? Bayarnya berapaan tuh? Oh iya nggak tahu saya. Udah-udah kalian tenang aja, nanti aku yang bayarin deh. Wih makasih ya Mayang. Makasih ya kak. Iya sama-sama. Ya udah kalau gitu kalian milih-milih aja dulu, kalian mau bermain apa? Aku mau main mesin capit. Udah mesin capit doang, nggak puas. Sama apa lagi ya? Soalnya kita semua itu bingung. Sekali-kali kamu lah yang mikir. Ya udah kita main biang lala juga, boleh nggak? Jelas boleh dong, lagian kan aku juga jarang-jarang naik biang lala. Ya udah ayo kita langsung bermain. Ayo gaskan lah. Pak, ini kita berempat mau main mesin capit. Jadi berapa nih, Pak? Pak, kalau berempat. Oh, jadinya cuma 30.000 ya. Oke. Wah, murah banget ya, guys, cuma 30.000. Oke, berarti kita langsung ambil semua ini ya guys. Ya udah nih, ayo kita langsung main. Ayo gaskan lah. Ya kita semuanya go. OMG. Ya udah ayo kita langsung naik biang lalanya. Ayo gaskan. Tapi kamu udah bayar kan? Udah dong. Ya udah ayo langsung. Oke. Oke guys, aku dan teman-teman sudah mulai naik biang lala nih. Oke, karena lama jadi aku skip aja ya. A few moments later. Ah, puas banget bisa naik biang lala. Iya nih, puas banget. Eh, teman-teman, kalian mau beli minuman enggak biar aku beliin? Wah, boleh tuh. Kalian mau minuman apa? Terserah kamu aja deh, Mayang. Oke, aku beli dulu ya. Iya. Oke, guys, kita beliin minuman buat teman aku. Permisi, Mbak. Susu, terus si Vandra itu kasih jus alpukat, terus Bilqis kasih ini ya guys, apa ini namanya, Coca-Cola, sama Kak Linbay kasih apa sih namanya ya,
aku lupa. Ini jus anggur. Ya gitu aja, susah. Oke mbak, ini saya beli susu 1, jus avokat 1, terus Coca-Cola 1, sama jus anggur 1. Totalnya jadi berapa ya mbak? Oh, totalnya jadi 20.000. Oke. Di sini sih kalau dibilang agak sedikit murah, agak sedikit mahal gitu ya guys. BTW sorry kalau berisik, soalnya gimana ya, lagi hujan gitu loh. Nih teman-teman, ini aku dan ini Pak Lenba. Ini pokoknya ambil deh ya, itu terserah kalian aja. Wah, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, kita minum dulu. Aduh, kalian lapar gak sih teman-teman? Iya nih, lapar banget. Apalagi dari tadi pagi gue belum sarapan. Lah, kenapa gak sarapan dulu? Iya, soalnya kan kamu telepon sih. Ah, maaf ya, kan gak tahu. Ya udah, gak apa-apa. Eh, itu toko apaan ya? Kok kayaknya rame banget. Gak tahu, kayaknya itu tuh warung mungkin. Warung apa masalahnya? Oh, aku tahu, kan aku udah pernah kesini. Kayaknya itu tuh warung mie ayam sama bakso deh. Ya udah, ayo kita kesana. Ya udah, gas kan. Oke guys, jadi karena teman-teman aku tuh tahu ya, ternyata ini itu apa, warung bakso gitu sama mie ayam ya. Tapi harganya murah, cuma 10.000. Ya udah guys, ayo kita langsung masuk. Aku mau cari tempat duduknya dulu ya guys. Jadi aku mau skip. A few moments later. Oke guys, jadi karena aku belum pesen, aku mau pesen dulu ya. Oh iya, berarti kamu yang bayarin juga nih. Iya dong. Wah, makasih. Ya, sama-sama. Oke, oh iya, kalian mau mie ayam atau bakso nih? Kayaknya mie ayam semuanya aja deh. Yaudah, berarti aku juga mie ayam ya. Iya. Untuk minumannya sih terserah ya guys. Mbak, ini saya mau beli mie ayamnya 4, terus sama minum es teh ya mbak, 4 juga. Oh iya, silakan ditunggu. Iya mbak. Oke guys, jadi kalian tunggu dulu ya, dan maaf kalau lama, soalnya kan ini lagi dimasak. Ya udah deh, harus sabar gak sih? Mbak, ini udah matang apa belum ya mbak? Oh sudah matang, silakan diambil ya. Oh berarti ini prasmanan ya guys? Nggak tahu sih. Nggak tahu, ini mie ayam, kita ambilnya 4 ya. Oke, sama minuman es teh. Ini udah matang. Kurang satu. Oke, 4 beres. Ini dia makanannya teman-teman. Wih, gak sabar nih. Yeay. Oke, itu buat kalian. Dan aku mana ya? Ini ya guys. Ini minuman buat kalian. Oke, terima kasih. Ya, selamat makan. Oke. Oke guys, aku mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah habis. Kalian sudah habis belum? Udah nih. Yaudah kalau gitu aku mau langsung bayar ya. Iya. Berarti kan 10.000 satu, dan ini aku beli 4, berarti 40.000 ya mbak? Oh iya betul, 40.000. Oke, berarti 20.000-nya cuma 2 ya guys. Oke mbak, itu uangnya pas ya. Oh iya, terima kasih. Iya mbak, sama-sama. Yaudah, ayo kita langsung keluar. Ayo, ayo. Oke guys, kita ini langsung pergi keluar ya guys. Oke, ke tempat yang tadi. Dan teman-teman aku ternyata dia udah duluan di sini. WK. Si kocak malah tinggalin aku. Gimana sih kalian? Habisnya kamu sih larinya lambat. Ya udah teman-teman, karena ini udah mau sore, kita maksudnya aku mau pulang ya. Ya, aku juga mau pulang nih. Yaudah, bye-bye semua. Bye. Alhamdulillah deh guys. Oke deh guys, segitu dulu ya drama dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, bye, see you next video, bye-bye.